ada beberapa contoh soal dari pretest modul 2. Ini nomornya tidak berurut, teman-teman. Kalau bisa dipakai silakan. Ini jawaban sudah ada, sudah saya jawab. Mudah-mudahan ini terjawab. Ini dilihat nomornya, teman-teman ya, dilihat nomor. Dilihat juga isi soalnya. Jangan berpedoman dengan video ya, tapi berpedomanlah kepada isi soal. Karena nomor ini tidak berurut hasil screenshot saya. Ini hasil screenshot saya, tetapi nomornya tidak berurut. Nanti teman-teman bisa dipakai, silakan. Itu sudah ada jawabannya, sudah saya jawab. Kalau memang ada yang keliru jawabannya, bisa dikoreksi ataupun dikomen, diberi masukan. Kalau memang nanti ada teman-teman referensi ataupun jawaban yang lebih tepat dan tidak sesuai dengan jawaban yang saya jawab, nanti teman-teman bisa beri masukan dengan komen di bawah ya. Bisa dikomen di bawah ini agar mendapatkan ataupun memberi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Silahkan komen di bawah kalau memang ada yang kurang tepat jawabannya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam karena teman-teman lebih profesional dari saya. Ini soal pretest modul 2 yang kita kerjakan hari ini. Batas kerjakan due date-nya ataupun di jam 23 nanti malam. Ini batas terakhir pekerjaan ataupun harus diselesaikan itu jam 11 malam nanti, jam 23 WIB. Nomor tidak berurut. Nanti jawabannya korang tolong dikoreksi. Kadang ada yang keliru jawabannya, mohon dikoreksi, diberi masukan, di komen di bawah. Contohnya nomor 14 ya. Penguatan untuk menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosial, kultural, emosional, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif, dan dewasa bagi guru termasuk kompetensi. Kalau menurut saya itu adalah E, pedagogik kepribadian dan sosial. Kalau teman-teman nanti ada masukan atau kurang tepat jawaban saya, mohon di komen, di koreksi. Nah, begitu juga dengan nomor 3. Prinsip coaching yang diwujudkan dengan membangun kesetaraan antara cost dan cost tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya adalah, kalau saya menurut saya A, yaitu kemitraan.